Oke, selamat siang, selamat pagi Mbak Sasa ya. Terkait kegiatan di Balerja ini apa yang diadakan nih, Mbak? Jadi alhamdulillah hari ini kami bisa brokohan ya, kalau istilah orang Jawa kita selamatan untuk memulai pembangunan Jalan Makadam, Jalan Tani di salah satu dusun di Desa Balerja ini. Itu berasal dari dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui aspirasi saya dan PDI Perjuangan. Oke. Harapan jenengan terhadap petani nanti sudah dibangunkan jalan ini gimana? Ya, mudah-mudahan ketika jalannya sudah lebih baik, proses pengangkutan hasil pertanian, kemudian aktivitas para petani di sawah sehari-hari bisa lebih lancar, jalannya nggak becek lagi, dan ya hasilnya mudah-mudahan lebih baik. Oke, selain di sini mungkin di Kabupaten Magetan berapa titik Mbak yang tentang jalan usaha tani atau? Untuk tahun 2021 ini Balerja satu-satunya jalan, kalau yang daerah lain kita ada bangun jembatan di Desa Turi, kemudian beberapa madrasah ada kita renovasi, kemudian beberapa kantor NU juga ada yang kita renovasi, dan gereja, beberapa gereja ada yang kita renovasi. Oke, siap, terima kasih Pak. Oke, Mbak Lurah, terkait dengan adanya makadam jalan ini gimana Pak? Ya, yang pertama ini saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Sasa yang sudah mengakomodir ataupun merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kami, yaitu makadam jalan ya. Kemudian nanti ke depan untuk dengan pembangunan makadam jalan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian. Oke, ini lokasinya di mana Mbak? Untuk lokasi ini di Kasun 1, tepatnya di RT3 RW 1 RW 1 ya. Oke, sebelum ada jalan ini gimana nih pengangkutan hasil pertanian masyarakatnya? Sebelum adanya jalan ataupun nanti ke depan ini dibangun makadam jalan, dari masyarakat untuk pengangkutan baik itu hasil panen ataupun seperti rabu itu ya dipanggul Mas. Jadi masyarakat kesulitan ya, berat untuk melakukan di bidang pertanian ini. Setelah mendapat bantuan dari dewan, tanggapan para petani gimana Pak Lurah? Masyarakat pastinya ini sangat-sangat senang ya, sangat senang, dan harapan kami ya seperti itu tadi, bisa meningkatkan hasil pertanian kami, meringankan beban masyarakat khususnya itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Dumateng panjenenganipun Bapak Iti slameta ingkang miwiti, selamat tandang rewangipun sedaya kaidenan para bapak ibu sedayanipun. Lan saturan malih ngawontenaken golong gangsal metu kiblat sekawan gangsal kang kenggan. Panjenenganipun Bapak Lurah Desa Balerja dalah masyarakatipun Balerja anggenipun nggih menika miwiti makadam wonten dinten
Jemah Kliwon wonten kasun setunggal nggih dipun paringana wilujeng wilujeng ampun wonten alam satunggal punapa sakniki ngantos sak lami-laminipun. Amin. Lan saaturan malih ngawontenaken panggang tumpeng kala wau nyumber pinyaku Kanjeng Nabi Adam lan Nabi Hawa dipun suwun sapatipun anggenipun miwiti nggih menika nyambut damel makadam wonten kasun setunggal. Mugi-mugi nggih dipun paringana wilujeng selamat pun wonten alam satunggal punapa sakniki ngalama astaghfirullahal azim. Allahumma la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma rabbana dzalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiatan qabla lamat ini wa barakatan qabla lamat ini jaga wa taubatan qabla lamat nakaratul malwana jadda minan nari wa indar kisab. Allahumma rabbana atina fi dunya kasana wa fil akhirati kasana tawakina azabanar. Subhana rabbi jati amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bangga niki dibongkar mawon. Monggo monggo. Rin cocok iki Pak ini. Pirang-pirang kok. Ayo. Ayo. Pan sebab ora rampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Desa Balirejo Sedoyo. Dari Tepang, Dalem, Diana. Biasanya Mas Teguh, Pak Teguh ini kalau manggil saya Mbak Sasa. Mbak Sasa. Anu julukane Sasa. Dalem niko wakil panjenengan sedoyo wonten DPRD Jatim saking PDI Perjuangan. Biyo kula Magetan, Pak. Mangkujayan. Menawi tindak kota teng wingking stadion monggo pinarak. Yeah, jalan Kenongo. Anten Pak Sasa ngoten. Matur nuwun. Mas Rudi nih tau. Bapak Ibu sedoyo menika alhamdulillah saged mawujudaken kadadosan dalan tani menika amrih saking usahanipun Mbah Lurah kula PDI Perjuangan. Oke. Dana saking provinsi. Apunten mergo Covid niki kathah sing dipangkas-pangkas tapi nggih alhamdulillah sampun cair. Amin. Mugi niki mangke saged migunani damel lancaraken usaha taninipun. Amin. Saged muga-muga tahun depan bisa dipengerasan. Amin. Amin. Bisa pengerasan ini. Sak wontene riyen nggih, Pak. Nggih. Ngandum gawe soalnya kula niki dapile 5 kabupaten. Magetan, Ngawi, Trenggalek, Purworejo, Pacitan. Desane atusan. Dadi ngapunten nek dereng saged atah. Mungkin tahun depan saged nantu yang lainnya. Kula nyuwun donga pangestu mugi-mugi ansal kula nglampahi amanah mriku. Saged lancar, selamat. Terus kula nyune namung selamat. Amin. 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 Penalangan setunggal menapa ngantos paripurna. Amin. Amin. Matur nuwun, monggo wonten damel tarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa yang anu, Mbah anu ta, Mbah Modin mana Mbah. Nggih. Nggih. Mas, ayo. Nggih. Nggih. Iya lah, kan dua di TV nih. Iya lah, masih tiga. Si penting kayak gini, gini harus tangan. Tangan muka. Bu, di sini Pak Wap. Iya, iya. Stop banget. Atau di sini.